PLT Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansah menyerahkan cenderamata kepada Deputi Gubernur yang mewakili Gubernur DKI Jakarta pada pembukaan Fordasi kedua di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, 6 Agustus 2018. Di antara daerah potensi wisata yang dipromosi Nova adalah Sabang dan juga Aceh Singkil. Kedua daerah itu menawarkan keindahan bahari yang bakal memanjakan para tamu. Sementara wisata sejarah, Nova juga menawarkan Masjid Baiturrahman sebagai pusat peribadatan dan juga Museum Tsunami serta PLTD Apung. Dan Nova juga menjelaskan dari sisi kuliner tidak kalah menariknya bila bapak ibu mencicipi masakan khas Tanah Rencong. Di antaranya adalah kuah belanggong, ayam tangkap, dendeng mie Aceh, dan kopi yang memiliki cita rasa dunia. Para pimpinan dari 4 provinsi khusus dan juga istimewa tersebut datang ke Aceh untuk mengikuti rapat koordinasi forum desentralisasi asimetris Indonesia atau Fordasi. Papua Barat langsung dihadiri oleh gubernur, sementara provinsi Papua dihadiri oleh asisten pemerintahan. Sementara daerah istimewa Yogyakarta diwakili sekretaris daerah dan juga DKI Jakarta diwakilkan oleh deputi gubernur. Perjalanan para tamu dari daerah khusus itu, kata Nova, sekalian dengan rangkaian pekan kebudayaan Aceh. Untuk itu Nova mengundang seluruh tamu untuk berkunjung dan juga mengikuti berbagai agenda PKA.